Paris Saint-Germain melanjutkan tren kemenangan di Ligue 1 usai melumpuhkan Olympique Lyon di Parc Olympique Lyonnais pada Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat, 19 September 2022. PSG menang berkat gol tunggal Lionel Messi. Laga baru berjalan 5 menit, Les Paris Saint sudah memimpin 1-0 setelah Lionel Messi mencatatkan namanya di papan skor. Dia mendapatkan umpan dari Neymar yang tampil apik sepanjang kampanye terkini. Gol tersebut semakin membuktikan semangat PSG dalam menggembur pertahanan lawan. Peluang didapat di menit 10, tapi barisan pertahanan Lyon masih mampu mematahkan kesempatan tersebut. Kedua tim silih berganti melakukan serangan dan duel pun terasa hidup dan tak monoton. Messi yang on fire di laga ini kembali membuat peluang ketika tembakan bebasnya harus mengenai mistar gawang. Tembakan Messi super keras dan melengkung, namun sayang dia harus kembali digagalkan tiang gawang. Bahkan komentator pertandingan pun seakan tak percaya dengan akurasi dan kecepatan tembakan Lionel Messi yang begitu cepat. De temps supplémentaire. Oh là 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 là, oui, il en est capable. Et derrière Sergio Ramos, position de hors-jeu avec ce ballon qui avait été touché auparavant par Danilo. Messi memang terus membuat kejutan-kejutan unik di setiap laga yang dijalaninya. Dia terus menunjukkan perkembangan performa yang signifikan. Tetap tak ada tambahan gol dari sejumlah peluang yang mampu diciptakan kedua tim, dan PSG menutup laga dengan skor 1-0. Tambahan 3 poin membuat PSG tetap di puncak klasemen dengan 22 angka. Sementara itu, Lyon tertahan di posisi 6 dengan 13 angka. Jadi buat kalian, gimana nih dengan free kick Messi yang membentur tiang gawang?